Halo guys. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 November 2019. Baru tahu ya kalau Baskoro botak. Oke, di sini Baskoro punya sepeda beberapa varian ya, yaitu dari tipe keluarga Pasifik, merek eksotik, tipe 2612. Serisnya itu ada 2612 biasa, AH, AM, sama XT ya. Mungkin subscriber Baskoro atau yang suka nonton video Baskoro mungkin udah tahu lah ya. Apa atau mungkin udah ada yang punya sepeda tipe eksotik 2612 seperti itu. Oke. Karena di mana nih? Taruhnya mau taruh enggak ya? Di sini aja nih. Karena sepeda tipe eksotik 2612 itu dia itu punya 4 macam ya. Punya 4 tipe, 4 seri seperti itu. Jadi harganya juga beda-beda. Habis ini di belakang Mas Koro udah siapin ya sepedanya. Habis ini kita liatin bareng bedanya apa sih ya antara tipe XT, AH, AM sama yang biasa yang gak ada tipenya seperti itu. Oke, jangan lupa share ke teman-teman ya yang suka sepeda-sepedaan juga, siapa tahu ada yang nyantel dengan merek Pasifiknya seperti itu. Nah, ini dia sepedanya ya. Tipe-tipe dari seri-seris dari tipe eksotik. Aduh. Pokoknya mah itu aja lah, nggak tahu tipe, nggak tahu seri, salah pokoknya mah ini beda-beda namanya seperti itu. Kita lihat dulu. Ini ada tipe eksotik 2612 XT. Ini ada tipe eksotik 2612 AH. Yang itu AM, yang sebelah lagi 2612 biasa. Seperti itu. Tapi ada yang tahu nggak beda-bedanya itu satu per satu itu bedanya apa? Ya, bukan pertanyaan sih. Kalau pertanyaan mah mungkin apa namanya langsung di sini ya. Oke, sekarang kita lihat samanya dan perbedaannya, kita lihat ya. Pertama dari harga. Dari harga otomatis XT lebih mahal. Yang ini lebih mahal. Yang AH, yang hidrolik ini lebih murah dari XT. Yang AM pertengahan ini paling murah. Tapi kalau menurut Baskoro di sini paling bagus yang ini 2612 biasa. Soalnya apa? Dia group setnya juga udah Shimano. Bedanya jauh. Walaupun ini masih 7 speed, ini udah 9 speed antara plastik. Ya, ini plastik. Ini plastik sama ininya juga kelihatan banget plastik tuh kan. Ininya juga plastik tuh. Ini juga plastik, ininya juga plastik. Tapi kalau ini, kalau si apa namanya? Kalau si eksotik 2612 biasa, dalamnya juga aluminium. Ini juga tebal. Ininya Shimano. Kalau ini dia selain 2612 biasa, dia itu Vertec. Ini Vertec, ini juga Vertec, ini Hercules. Hercules. Seperti itu. Tapi kalau perbandingan buat 2612 XT sama 2612 AH, dia sama-sama hidrolik, sama-sama menggunakan speed yaitu 9x3. Yang beda itu satu dari warna apa namanya ininya itu, kalau 2612 biasa dia itu menggunakan Pasifik ya. Nah, ini Pasifik tuh. Walaupun dia mereknya eksotik tapi dia menggunakan Pasifik warna emas. Kayak dipakai sepeda si Spazio 500 ya, Spazio 500 tuh. Kalau ini polos, kalau ini polos. Ini polos. Shockbreaker tinggian ini ya, shockbreaker tinggian ini sama ini. Ini mungkin di bawah ini. Kalau ini dia paling bawah ini. Soalnya di ukuran 26 juga sih. Ini 26.
Seperti itu. Ini di sini semua ukurannya 26 semua, tapi beda-beda bentuk, beda-beda empan. Oke, kita lanjut lagi ya, barusan ada kendala teknis seperti itu. Ha. Tadi sampai mana nih ya? Oh, sampai shifter ya. Shifter mana? Ini Hercules, itu Hercules itu kayak seperti situran saya, Hercules. Tapi semuanya mantap ya, gimana dari penggunaannya saja. Ini semuanya sama ukurannya 26, tapi beda ban, otomatis beda tingginya seperti itu. Tapi Baskoro lebih condong ke 2612 biasa sih, soalnya dia spare partnya juga Shimano seperti itu. Dari gear belakang juga ya, dari gear belakang juga. Ini tiga itu AF, AH sama XT, dia udah 9 speed ya. Udah 9 speed, cuma yang 2612 biasa dia yang masih yang masih ukuran 7 speed seperti itu. Nah, tinggal pilih-pilih yang mana, silakan borong sini ya. Tinggal borong sini. Ntar sepedanya. Kalau masalah foto, kalau misalkan nanyai minta foto ke Baskoro, minta foto sepeda, Baskoro tidak bisa memberikan foto karena sama aja ya. Sekarang Baskoro kasih foto di sini di WA. Nanti ya otomatis sama aja, sama kayak di Google gitu, sama di internet itu juga sama, semuanya sama warnanya. Seperti itu. Pengiriman ke luar negeri, ke luar kota juga bisa menggunakan pengiriman jasa JNE, pos atau JNE seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau yang tiga ya, kalau yang tiga ini yang tidak menggunakan grup set Shimano, dia menggunakan shockbreaker lock ya, lock tuh. Kalau yang 2612 biasa dia masih polos ya, dia masih polos seperti itu. Bentuk batang 2612 biasa sama 2612 XT dia sama. Oh ya, Baskoro juga lupa. Ini 2612 tapi variannya varian baru ya. Nih sama Baskoro keluarin. Ini sama Baskoro keluarin. Nah, ini sama Baskoro keluarin. Nah, ini tipe 2612 yang biasa ya. Dia menggunakan Shimano Tournai, Tournai TZ. Ya, Tournai TX ya, terus langsung dia menggunakan speednya itu 7. 7 speed Shimano, 7 speed Shimano ya. Nah, seperti itu. Nah, ini barangnya seperti ini. Ini yang tipe 2612 biasa. Kalau yang dulu warnanya itu biru, warna hijau, warna merah sama warna oranye. Tapi kalau ini dia varian warna baru ya. Warna baru, ban baru, pelek baru seperti itu. Nah, ini sepedanya. Nah, ini yang di atas, ini yang menggunakan grup set Vertec ya, bukan Shimano yang di atas. Sekitar harga 2 jutaan semua ini. Sekitar harga 2 jutaan semua. Kalau yang ini di bawah 2 juta, malah di bawah 1 juta. Di bawah 1.900.000. Nego-nego aja langsung di WA Baskoro seperti itu. Ya, WA Baskoro. D083-871-44-44-14 atau datang langsung di toko sepeda Laksana Jaya, Jalan Tentara Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, itu tipe eksotik ya. Eksotik banyak, Baskoro ready semua barang eksotik. Dari eksotik Revenge yang KWE-nya trail, tipe 2655 ada, 2635 juga ada ya, seperti itu. Terima kasih dari Baskoro, semoga bermanfaat channelnya walaupun sederhana seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat sepedanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih juga. Terima kasih juga yang sudah nonton. Dari Baskoro sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.